orang menangis kat kubur macam tu kan. Ada setengah pula. Ibu! Saya berdosa dan saya berbuat. Saya minta maaf. Allah buat kepala dia tu. Saya minta maaf ya, kubur siapa ni saya minta maaf. Lebih elok kalau kita sedekahkan Fatihah. Aduh, sejuk ruhnya kan? InsyaAllah. Hari ni pula, bukan kita nak cerita pasal alam barzah, alam kubur. Tak ada. Cuma kita nak cerita tentang kisah seorang isteri yang bergelar ibu. Kasihnya ibu membawa ke syurga. Itu dia. Dan kasihnya ibu itu pula mendapat seorang suami lampet-pet yang tak berhati dan tak berperut. Menghitung hari Salma, bapa ambil je. Minum. Yo, 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 yo. Aku dah pulang. Aku dah pulang. Aku kerja pagi dan petang. Aku tak kira. Aku nak kerja. Kerja nombor satu. Keluarga nombor dua. Diri nombor tiga. Kerja nombor satu. Kerjalah. Yeah. Kerjalah, yo. Kerjalah, ya, 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 ya. Jom kita balik kerja. Rasa pukul dengan ni, bapa. Sekejap. Nampaknya Lan sudah balik. Ya, bapa. Saya dah cakap dah tadi. Sambut-sambut balik. Sebagai suara isteri. Tunggu saya ketuk, bapa. Ketuk. Bapa. Abang, rindunya. Dah lama tak jumpa, bang. Rasanya macam 8 tahun, kan, bang? Jangan nak mengatai dengan abang. Abang tak nak mood. Abang penat. Abang letih. Balik rumah, popek, popek, popek. Membebel, bebel. Ha? Bila aku... Ma'ai. Hei, Fazal. Apa yang dia dia? Salma. Kalau dah kau melik, kau bercakap kasar kepada isteri kau. Aku tak suka. Aku tak pernah ajar kau cakap macam tu. Ini Salma isteri kau. Kau kena layan dia betul-betul. Dia nak layan kau. Kau pergi kasar dia. Bapa, ini isteri saya, bapa. Bapa yang tunjuk tak elok masa saya kecil-kecil dulu. Masa ibu ada, bapa tengking-tengking, bapa marah, bapak. Ha? Itu pasal saya ikut style bapa. Hey, Madlan, itu dulu punya cerita. Kau pilih kau nak yang ini ataupun kau nak yang ini. Bapa sudahlah, bapa sudahlah. Jangan dulu. Bapa, kalau aku beruk sangka, kau pun beruk juga. Kau tetap. Diam, diam. Bapa, sabar. Sabar. Jangan bergaduh. Memanglah, like father, like son. Tapi itu biasa. Cuma... Aku dah hantar dia. Dia datang sini balik. Aku hantar dia, dia datang sini. Dah 18 kali dah ni. Cabut ni kali yang 22. Hey, lain kali nak hantar aku, kau tutup mata aku. Kucing pun kalau mata terbuka, dia patah balik. Kau tahu tak? Hey, surat jangan bergaduh. Abang dah lah, abang jarang balik. Selalu abang pergi ke apa ke office saja. Jarang balik kat rumah ni. Tapi bila nak balik je nak bergaduh dengan bapak, dengan anak. Susah macam ini. Pening kepala. Sudah, Salma. Tolonglah, abang. Janganlah. Sebenarnya bapak, apa? Begini. Lan, sabar. Ada satu berita gembira yang Salma nak bagi tahu kepada kau. Apa gembira? Ha? Salma, cerita
bapak selalu kena tengking kan? Tak apa. Bapak kan kau Salma, janganlah Salma. Hei, tanya dulu ya. Ha, apa? Apa Salma? Nak cakap apa? Macam mana bagi tahu? Jangan dipegang. Lain sekali, bapak. Amin. Hei! Cakap. Abang, sebenarnya nak beritahu yang tak menarik, abang akan jadi ayah. Yes, ha? Yes, yes. Aku juga jadi ayah. Aku akan jadi yes. Ayah. Apa dia apa? Tidak. Aku tak nak jadi ayah lagi. Aku belum bersedia jadi ayah. Kerana aku memiliki cita-cita aku. Aku bekerja selama ni, aku nak jadi CEO. CEO sia-sia. Apa? Di company aku. Apa? Kenapa pula aku cakap begitu? Bapak, saya nak beritahu dekat bapak. Bapaklah yang tunjuk contoh dekat saya yang tak elok, bapak. Ha? Bapak beritahu dekat saya dulu kecil-kecil. Kalau tidak, saya jadi bapak yang terbaik. Kerana bapak tak pernah tunjuk contoh yang bapak yang terbaik. Tau! Tau! Abang! Abang, abang tak suka ke? Kenapa abang tak suka? Tak nak! Abang, tengok anak dah gerak-gerak. Kau buang! Buang sekarang! Kalau kau tak buang, kau buang! Pendek! Kau buang! Rumah sikit punya besar, duk ada 8 bilik, hang kata panas. Eh, pergi masuk dalam.
Aku ni stres nak bagi hilang tension. Pergi masuk dalam. Salma! Eh, Mazlan. Kamu ni pun satulah, Mazlan. Budak ni umur dah 10 tahun kamu tetap. Hah? Daripada mula dia lahir sampailah ke hari ni. Asal masuk rumah, kamu mesti lupa siapa dia ni. Hah? Kamu ni betul lah. Muda macam ni dah nyanyuk. Tapi kat ofis elok pula. Aku ni dah tua pun tak nyanyuk pula. Apa je kamu ni? Hah? Bapak jangan masuk hal keluarga kami, bapak. Hah? Dasar! Daripada dulu saya kata kat awak, Salma. Hah? Saya suruh buang. Kenapa awak tak nak buang? Betul, bang. Dah Azli pergi. Nanti mak lagi teruk. Tak cukup lah. Tak cukup. Lagi sekali. Hah? Lagi sekali, lagi sekali. Bapak, jangan pergi dengan saya, bapak! Tak pergi Azli. Pergi masuk Azli. Jangan tengok orang tua bergaduh. Pergi, pergi. Abang! Tu ada daging kita juga tau. Tu Azli. Azli! Ni dengar cakap saya, okey? Ha! Stress! Tension! Sabarlah, Salma. Mungkin ada sesuatu yang bahagia menanti kau suatu hari nanti, Salma. Kita doa aja, Salma. Sabar, Salma. Sabar, ya. Meleleh air mata ya dia Roma tu. Ha? Tengok perangai Mazlan buat kat isteri dia macam tu ya. Memang kejam si Mazlan tu. Tak boleh jadi seorang suami yang baik. Tak boleh nak jadi seorang bapa yang baik. Sebab apa? Dia lebihkan kerja daripada keluarganya. Hii, tak tahulah. Dah balik ni, Salma. Oi. Aduh. Teh tarik satu, Salma. 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 Eh. Mana bini aku? Azli. 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 Azli anak aku. Anak Salma. Ha, Azli kan? Saya rasa bersyukur sangat. Alhamdulillah sebab ayah dah mula dah terima Azli sebagai anak ayah. Selama 20 tahun, ayah. 20 tahun! Azli menantikan saat gembira macam ini. Azli nak sangat ayah mengaku Azli ni sebagai anak ayah. Azli, mana mak kau? Aku rindu nak minum teh tarik dia. Kalau dia buat teh tarik, mak ai. Melakat. Sebenarnya mak. Mak? Mana mak kau? Mana? Salma! 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 Mana Salma? Mana mak kau? Mana? Ha? Sabar ya. Mana? Mana mak kau? Mana? Mana mak kau? Salma! Ayah, mak Salma! Mak tenang. Janganlah ayah. Kelang kabut begini ayah. Ayah, mak tenang. Salma! 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 Hang kat mana, Salma? Ayah. 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 Sudahlah, ayah. Berhentilah ayah menangis. Salma. Dalam Islam ini tidak menggalakkan kita menangis, ayah. Berdosa itu, ayah. Ya kah? Betul kah? Salma! Ayah. Salma! Salma! Sudahlah, ayah. Sudahlah, ayah. Ayah, bersama.
Sabarlah, ayah. Salma. Sabarlah. Salma. Ayah. Salma di mana? Salma. Salma. Ayah, sudahlah, ayah. Salma. Ayah. Salma. Kau cakap kat mana kubur dia? Cakap. Ayah, Salma. Ayah nak pergi mana, ayah? Salma. Salma. Ayah, sudah aku ayah. Apa sudah? Salma, minta ampun, minta maaf Salma. Aku banyak dosa ringan Salma. Ayah, sudah aku ayah. Marilah kita balik. Agama kita melarang ayah menangis macam gini. Ayah berdosa ayah. Hey, kau tahu apa? Aku daripada muda sampai ketua, aku banyak buat dosa dengan mak. Ha, hantau tak? Hantau apa? Hei, Salma. Sudahlah ayah. Mari kita balik ayah. Salma. Rosyam. Salma. Cik. Cik. Apa cik, cik? Cik. Cik, sama cik. Cik. Kenapa cik nangis kat kubur arwah isteri saya? Ya kah? Ya. Yeah. Bukan Salma? Nama pun Fatimah. Salma dengan Fatimah lain, ya? Mah kerja sama. Sudahlah, ayah. Baik kita balik, ayah. Fatimah, eh? Fatimah. Bukan Salma? Mah saja yang sama. Sudahlah, ayah. Baik kita balik. Baiklah. Terima kasih. Aku malu. Salma. Salma. Salma, Salma. Assalamualaikum. Bapaknya, bapak. Tak tahulah nak cakap macam mana dengan Salma. Terima kasih banyak, Salma. Mazlan pun tak boleh layan bapak macam mana Salma layan bapak, tahu? Oh, ini je ke bapak beli? Itu je yang kita mampu. Nak buat apa kah ini? Buat lansir baru. Macam dulu juga. Bukan dah ingatkan keluarga. Asyik ingatkan kerja je tak habis-habis. Salma. Abang minta ampun, minta maaf, Salma. Abang banyak dosa dengan hang, Salma. Tengok, Salma. Hang pakai macam ni sebiji macam ustazah. Rantai hang tu pun bagus juga. Ada lilak-lilak. Minta ampun, minta maaf, Salma. Dulu aku tak pentingkan keluarga. Sekarang ni bahawa aku dah sedia, keluarga itu penting daripada kerja. Salma, mati, 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 mati. Dah, mak, mak, bawa ayah pergi minum, mak. Jomlah Salma, janganlah ayah bapa. Okay, Salma. Jangan, Salma. Jangan. Sabar. Jom, cepatlah. Aduh, oh. Jomlah Salma, jom. Jomlah. Jom kita minum. Hai. Dengan saya bapaknya. Dengan saya bapaknya, tak nak pula diminta maaf. Tak apa. Apa pun saya sebagai bapak, saya doakan ya Allah kurniakanlah kepada kami dari sisimu agar kami dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ya saudara, kalau harap ibu aja sampai sudahlah payah. Harap bapak aja sampai sudahlah payah. Apa yang penting, kedua-duanya, ibu dan bapa adalah amat penting dalam rumah tangga untuk mewujudkan seorang
insan yang berguna. Kau bahagia, oh Umi. Umi, kusunting kuntum melati, harum, harum, sewangi kasih suci. Umi, Umi, bawa penawar, hapuskan derita.